Hai, kalian mau lihat nggak? Koleksi kulit manusia punya Dr. Fukushi Masaichi. Tapi kulit manusia bukan sembarang kulit manusia. Yang dikoleksi cuma kulit yang memiliki tato khas Jepang, yaitu Irezumi. Nah, ini nih koleksinya. Nah, di Mitsui Memorial Hospital ini, Dr. Fukushi mengotopsi dan menguliti jenazah yang bertato. Nah, caranya itu, yang pertama, orang-orang bertato itu dikuliti dulu. Kalau udah selesai dikuliti, baru deh tuh, saraf sama otot yang masih menempel itu dibersihkan. Nah, pas sudah bersih, baru bisa diawetin. Bisa pakai metode kering atau basah. Saking sukanya Dr. Fukushi sama tato, dia bahkan sampai bikin komunitas yang isinya orang-orang bertato Irezumi. Komunitas itu diberi nama Tattoo League of Japan. Keren ya, padahal komunitas itu cuma buat Dr. Fukushi biar bisa nyeleksi mana tato-tato yang mau dia koleksi pas orang-orangnya udah pada mati.